Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran administrasi server jaringan dari saya, Pak Wira. Setelah pada kesempatan yang lalu kita sudah menginstal Debian 10 server, kemudian mengkonfigurasi adapter Ethernet Debian 10 server tersebut, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal DHCP server, kemudian mengkonfigurasinya, kemudian mengecek apakah instalasi dan konfigurasi DHCP server kita sudah benar atau belum. Baik, untuk lengkapnya marilah kita ikuti tutorial berikut. Tentang apakah itu DHCP server, saya sudah menjelaskan di kelas ya tentang DHCP server. Kalau misalnya Anda masih belum paham, silahkan dipahami kembali materi teori tentang DHCP server tersebut. Aplikasi-aplikasi yang merupakan DHCP server di Linux itu ada beberapa. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memakai DHCP server bernama ISC DHCP server. Kemudian, skenario praktikum kita kali ini adalah DHCP server di Debian 10 ini nanti akan membagikan konfigurasi jaringan dan IP address ke PC host atau PC fisik kita. Kemudian, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda membutuhkan DVD Debian 10.2 yang nomor 1 dan juga DVD Debian 10.2 yang nomor 2. Jadi pastikan Anda sudah mempunyai DVD Debian 10.2 yang DVD 1 dan juga Debian 10.2 yang DVD 2. Karena tanpa yang 1 dan 2 ini Anda tidak bisa menginstal ISC DHCP server tersebut. Baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu adapter Ethernet di virtual mesin kita. Apakah nanti tipenya sudah benar atau belum, kemudian nyambungnya kemana. Baik, jadi Anda pilih virtual mesin atau PC Maya yang akan Anda gunakan, dipilih dulu. Kemudian setelah itu kita klik setting. Kemudian kita klik di bagian network. Kemudian pastikan di sini adapter satunya enable network adapter, kemudian attach-nya itu attach to host only adapter. Kemudian namanya diperhatikan, namanya adalah VirtualBox Host Only Ethernet Adapter nomor 2. Ini perhatikan nomornya nomor berapa? Pastikan nomor 2. Oke, ini diklik OK. Berikutnya yang perlu dipastikan adalah Anda memastikan adanya VirtualBox Host Only Ethernet Adapter nomor 2. Jika tampilannya seperti ini, maka ini sebenarnya tidak kelihatan virtual box host only Ethernet adapternya ada berapa dan nomor berapa. Jika Anda menemui tampilan seperti ini, ada baiknya diganti dulu menjadi details sehingga Anda melihat di bagian device name ini virtual box host only Ethernet adapternya nomor berapa. Ini bisa kita panjangkan seperti ini sehingga kelihatan. Dan bisa kita urutkan atau sort berdasarkan namanya. Nah, sehingga ini kelihatan. Ada virtual box host only Ethernet adapter nomor 2.
Nah, ini kebetulan di komputer saya ada banyak ya. Nanti bisa kita cek satu per satu. Nah, agar nanti VirtualBox Host Only Ethernet Adapter nomor 2 ini tidak mendapatkan IP address dari DHCP server yang lain, maka ada baiknya semuanya di disable terlebih dahulu. Ini punya saya ada satu yang enable, ini kita disable terlebih dahulu. Seperti itu. Baiklah, untuk mulai tentu saja kita harus menghidupkan PC Maya Debian kita. Kita akan start. Baik, ini PC Maya Debian server kepunyaan saya sudah hidup, sudah siap digunakan. Jadi bisa kita masuk sebagai user biasa dulu, boleh. GPL passwordnya, kemudian setelah itu baru masuk sebagai root dengan menuliskan passwordnya root. Mari kita masuk. Baik, untuk pertama kali kita perlu mengubah setting atau konfigurasi adapter Ethernet yang nanti akan kita gunakan untuk menyalurkan konfigurasi jaringan dan IP address ke klien-klien DHCP. Karena itu, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah membuka file interfaces yang ada di direktori /etc/network dengan aplikasi editor nano. Perintahnya adalah nano spasi /etc/network/interfaces, kemudian kita tekan enter. Nah, jika kalian mengikuti praktikum yang kemarin, maka setting masih seperti ini. Nah, ini mari kita ubah sekarang. Yang primary network interface masih kita buat auto INP0S3, kemudian iface INP0S3 INET static, kemudian address-nya yang kita ganti. Address-nya silahkan diisi dengan 10, kemudian nomor presensi Anda, kemudian nomor presensi Anda, kemudian 1. Di sini seakan-akan saya nomor presensinya adalah 44, maka saya isikan 10, 44, 44, kemudian terakhir adalah 1. Jadi nanti Anda yang mempunyai nomor presensi misalnya adalah 20, maka adalah 10.20.20.1. Yang nomor presensinya 15, 10.15.15.1, dan seterusnya. Baik, jadi seperti ini ya. Ingat bahwasanya address-nya kita ganti menjadi 10.xx.xx.1 dengan xx adalah nomor presensi Anda. Kemudian subnet masknya tetap saja 255.255.255.0. Baik, ini kita simpan dengan cara Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian tekan Enter. Baik, agar konfigurasi yang tadi kita ganti tersimpan, maka kita perlu merestart layanan networking dengan perintah systemctl restart networking. Enter. Baik, mari kita lihat apakah konfigurasi yang sudah kita buat
sudah tersimpan di sistem atau belum dengan perintah IP spasi A, enter. Nah, kita lihat di sini di bagian inet itu sudah 10.44.44.1/24. Nah, insya Allah ini berarti sudah benar. Baik, kita bersihkan dulu layarnya, kemudian biar nanti promnya juga tampil tidak terlalu panjang seperti ini, bisa kita berikan perintah CD sehingga tidak ada pengalamatan direktori di prompt root. Baik, kemudian karena pada waktu Anda dulu menginstal Debian 10 server ini hanya menggunakan DVD 1, dan juga ketika mengkonfigurasi adapter Ethernet juga belum menggunakan DVD lainnya, maka kita perlu memasukkan DVD 2 terlebih dahulu dan menambahkannya ke sistem Debian. Caranya adalah dengan cara device, klik device, kemudian optical drives, kita seperti ini. Kemudian jika di sini belum ada Debian 10.2 yang DVD 2, maka kita klik choose a disk file. Kemudian kita cari di mana kita tempatkan tadi Debian 10.20-nya DVD 2 di mana. Maka jika sudah ketemu seperti ini, kita pilih Debian 10.2 yang DVD 2 ISO, kemudian kita open. Baik. Sehingga nanti di sini kalau Anda klik device optical drive, nanti di sini sudah ada yang nomor 2. Seperti itu. Baik. Kemudian agar DVD nomor 2 ini tercatat di sistem, maka kita perlu menuliskan perintah apt strip cd-rom add, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini. Ini jika sudah ada tulisan font label Debian GNU Linux 10.20 Buster Official i386 DVD binary nomor 2, berarti sudah benar. Jadi paket-paket atau software-software yang ada di DVD 2 itu sudah daftarnya sudah dimasukkan ke PC Maya Debian server 10 kita. Oke, kemudian yang langkah yang selanjutnya adalah langkah instalasi ISC DHCP server itu sendiri, di mana perintahnya adalah kita tuliskan apt strip get spasi install spasi isc strip dhcp strip server, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian ditanya, intinya ini mau menginstal isc dhcp server, kemudian akan ada beberapa space yang digunakan. Do you want to continue? Apakah kita ingin meneruskan? Ya, kita jawab yes. Oke, kita tekan Y, kemudian kita tekan enter. Jika seperti ini berarti sudah terinstal. Kalau ada yang merah-merah seperti itu dan ada tulisan gagal-gagal atau failed failure dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Nah, kenapa gagal? Kenapa merah? Ya karena belum kita konfigurasi, jadi belum bisa dijalankan dengan benar. Nah, seperti itu. Baik, agar tulisannya ini tidak memenuhi layar, bisa kita
bersihkan terlebih dahulu dengan perintah clear. Nah, bagaimana cara memastikan paket atau di sini ada DHCP server yang kita install itu sudah ada atau belum? Caranya yaitu dengan mengetikkan perintah dpkg strip s, kemudian kita isikan nama paket atau nama software yang kita install, yaitu isc DHCP server ya, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini ada tulisan package isc strip DHCP strip server status install oke installed. Nah, jika sudah tulisannya itu status install oke installed, berarti kita sudah menginstal dengan benar. Artinya isc DHCP servernya sudah terinstal dengan benar, cuma belum kita konfigurasi sehingga belum bisa jalan dengan semestinya. Baik, ini ya, ini sudah jelas kita sudah bisa menginstal, maka kita clear terlebih dahulu. Setelah kita menginstal isc DHCP server, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasinya agar nanti bisa berjalan dengan benar atau sebagaimana yang kita maksudkan. Baik, nanti untuk konfigurasi DHCP server itu ada dua file yang harus kita konfigurasi. Yang pertama adalah file bernama dhcpd.conf, kemudian yang kedua adalah file yang bernama isc-dhcp-server. Kedua-duanya harus kita konfigurasi dan kedua-duanya merupakan file teks yang harus kita ketik-ketik, di mana kita ngetik-ketiknya juga harus teliti. Oke, untuk yang pertama kita konfigurasi file dhcpd.conf di direktori /etc/dhcp. Kita konfigurasi dengan aplikasi nano. Jadi perintahnya adalah nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf. Tekan enter. Nah, ini filenya, file dhcpd.conf yang berada di direktori /etc/dhcp. Panjang sekali. Nah, tapi tidak usah bingung. Nah, di sampai bawah panjang. Nah, silahkan dicari di bagian yang ada tulisannya a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, di sini yang akan kita edit di sini. Jadi pemirsa sekalian, ingat bahwasanya kalau ada tanda pagar itu merupakan tanda bahwa setelah pagar tadi adalah komentar atau komen, di mana komen ini nanti tidak akan diproses dalam sistem. Ya, saya ulangi lagi ya. Jika di sebuah file di Linux itu sebelum kalimat sesuatu itu ada tanda pagar, maka yang setelah tanda pagar, tulisan setelah tanda pagar itu dianggap sebagai komentar. Jika komentar, maka dia tidak akan dieksekusi menjadi apapun. Jadi kalau ada konfigurasi kok ada tanda pagar, nanti dia tidak akan ikut dieksekusi karena dianggap sebagai komentar. Nah, karena kita ingin mengkonfigurasi bagian sini dan di sini ada tanda pagarnya ya, maka berarti tanda pagarnya harus kita hilangkan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ingat ada beberapa nanti yang tidak kita hilangkan, yang kita hilangkan hanya sebagian saja. Baik, oke, perhatikan. Di sini yang akan kita hilangkan adalah yang pertama sebelum subnet, ini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita isikan IP address. Kita isikan IP address atau network address di jaringan yang kita definisikan tadi di INP 0S3.
Nah, kalau INP0S3 tadi kan 10.xx.xx1. Nah, di sini berarti subnetnya adalah 10.xx.xx.0. Sehingga kalau saya memakai nomor prosesi 44, maka ini adalah 10.44. Kemudian 5-nya saya ganti 44.0. Netmasknya karena tadi memakai /24 atau 255 255 255 0, maka ini diganti menjadi 0. Seperti ini. Kemudian baris berikutnya pada bagian range ini kita hilangkan juga tanda pagarnya. Range ini akan mendefinisikan IP address yang diberikan oleh DHCP server ke DHCP client. Nah, mau kita set dari IP berapa ke berapa? Nah, di sini misalnya kita set 10.44.44 misalnya dari nomor 11 ya sampai 10.44.44 sampai misalnya 20. Nah, seperti itu. Kemudian di option domain name server ini belum perlu kita berikan. Jadi ini kita tetap kita pertahankan pagarnya, yang di bawahnya juga tetap kita pertahankan pagarnya, yang di bawahnya juga tetap kita pertahankan pagarnya. Kemudian yang di sini boleh dipakai boleh tidak. Misalnya kita pakai, kita hilangkan pagarnya. Kemudian broadcast address-nya ditulis bagaimana yang tadi atau defaultnya dari 10.44.44 dengan subnet mask 255.255.255.0, berarti ini 10.44.44. Di belakangnya kita berikan 255. Kemudian yang di sini default list time kita berikan juga 600, maksimum list time 7200 kita berikan. Kemudian yang di bawah ini juga kita hilangkan. Kenapa yang di bawah ini juga kita hilangkan? Karena ini adalah kurung kurawal tutup, di mana tadi kita membuka kurung kurawal yang di sini. Nah, perhatikan ini dilihat baik-baik di mana yang perlu diedit. Ya, yang jelas ngeditnya nanti harus disesuaikan dengan IP address di INP0S3 tadi. Ya, jika INP0S3 tadi adalah 10.44.44.1, maka di sini subnetnya 10.44.44.0. Kalau Anda tadi itu 10.13.13.1, berarti di sini nanti adalah 10.13.13.0. Nah, seperti itu. Baik, jika ini sudah seperti itu, maka kita save, kita simpan dengan cara Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Nah, seperti ini. Agar bersih, kita bersihkan dengan clear. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita konfigurasi adalah file yang kedua, yaitu file isc-dhcp-server. Nah, di sini akan kita buka juga dengan aplikasi nano. Jadi perintahnya adalah nano spasi /etc/default/isc-dhcp-server. Kemudian kita tekan enter. Di sini yang akan kita edit hanya satu baris saja, yaitu interfaces V4. Di sini maksudnya adalah interface IP versi 4 mana yang akan kita gunakan untuk menyalurkan konfigurasi jaringan dan IP address ke DHCP client. Maka kalau tadi kita menetapkan INP0S3 yang sebagai jalan atau jalur untuk menyalurkan konfigurasi jaringan dan IP address ke DHCP client, maka di sini kita berikan di tengah kurung kurawal 2 itu INP0S3 sesuai yang kita setting tadi. Baik,
Setelah itu kita kontrol X, kemudian kita Y, kemudian kita enter, berarti sudah tersimpan. Agar layar bersih, kita berikan perintah clear. Baik, sampai di sini langkah konfigurasi sudah selesai. Kita tinggal merestart layanan ISC DHCP servernya dengan perintah system ctl restart ISC-DHCP-server. Kenapa kita perlu merestart layanan? Ya karena konfigurasi yang tadi kita buat itu tidak akan termuat ke dalam sistem kecuali service atau layanan DHCP servernya kita restart. Baik, kita restart layanan DHCP servernya dengan perintah system ctl restart ISC-DHCP-server, kemudian enter. Nah, seperti ini sudah terisap. Untuk mengecek apakah konfigurasi DHCP server kita sudah benar, maka kita bisa mengetikkan perintah system ctl spasi status spasi ISC-DHCP-server titik service, kemudian tekan enter. Kita lihat responnya. Jika ada tulisan aktif running berwarna hijau, berarti sudah aman, yaitu konfigurasi DHCP server kita sudah benar. Tinggal kita akan membuktikan apakah ada komputer klien yang sudah bisa menerima konfigurasi jaringan dan IP address yang dibagikan oleh DHCP server kita tersebut. Untuk pembuktian, silahkan ini diperhatikan dulu di bagian tools di network. Nah, di sini perhatikan bahwasanya DHCP servernya itu enable-nya tidak tercentang ya. Jadi dia enable-nya tidak tercentang, DHCP server dari VirtualBox. Kemudian di sini dipilih configure adapter automatically. Nah, di sini tersetting seperti ini. Nah, ini kenapa masih tanda pentung? Karena yang di Windows-nya masih disable. Jadi perhatikan di sini VirtualBox host only Ethernet adapter nomor 2. DHCP server enable-nya tidak ada ceknya. Kemudian di sini ada configure adapter automatically. Kemudian silahkan dilihat di network connection. Di network connection, jika Anda mempunyai kasus seperti saya ini, di mana VirtualBox host only Ethernet adapter nomor 2-nya digunakan oleh banyak VM, maka ini semuanya di disable dulu. Nah, semuanya di disable dulu. Kemudian masing-masing nanti pastikan setting IP version 4-nya itu obtain an IP address automatically. Nah, di situ ya. Ini saya cek cepat saja, saya ambil sampel saja. Semuanya propertisnya adalah obtain an IP address automatically. Nah, yang terakhir coba kita lihat. Nah, oke ya. Nah, baiklah, setelah semua setting dipastikan seperti itu, silahkan yang salah satu ethernetnya kita aktifkan dengan klik kanan, kemudian kita enablekan. Sebentar, ini tampaknya sudah ada yang enable. Kita refresh. Oh, ini sudah ada yang enable kan? Ini sudah ada yang enable. Jadi kalau tadi belum enable, silahkan di klik kanan, kemudian pilih enable. Kebetulan yang sini punya saya sudah ada yang enable. Mari kita lihat apakah VirtualBox host only Ethernet adapter nomor 2 ini sudah
mendapatkan konfigurasi jaringan dan IP address dari DHCP server yang kita setting di virtual machine. Caranya itu kita pilih yang sudah enable ini, klik kanan, kemudian klik status. Kemudian kita lihat di detailsnya. Nah, perhatikan di sini Ethernet yang virtual bogus only Ethernet adapter ini sudah mendapatkan IP versi 4 address 10.44.44.11 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan dia mendapatkan IP versi 4 dari DHCP server di 10.44.44.1 ya, berarti alhamdulillah ini sudah benar. Artinya virtual box host only Ethernet adapter yang ada di PC host sudah mendapatkan IP address dan konfigurasi jaringan lainnya dari DHCP server yang baru saja kita install di Debian nomor 10. Ini sudah terbukti. Kalau ingin membuktikan yang lebih yakin lagi ya, bisalah kita ping ya, dari CMD di sini kita ping ke IP address Ethernet adapternya server ya, yaitu 10.xx.xx.1 ya, di sini adalah 10.44.44.1. kemudian kita enter. Nah, dia mendapatkan reply dari Ethernet adapternya Debian server 10 yang di PC Maya. Nah, kebalikannya di sini tadi propertisnya 10.44.44.11 kita lihat di Debiannya. Misalnya di sini di kita ping 10.44.44.11. Kemudian kita enter ya. Jika ada reply seperti ini, ICMP second kemudian TTL timenya berapa, ini berarti sudah nyambung. Jadi sudah benar bahwasanya konfigurasi yang kita lakukan di DHCP server di Debian 10 sudah bisa memberikan IP address ke PC client, di mana hal ini PC client adalah PC host itu sendiri lewat virtual box host only Ethernet adapter nomor 2. Itu saja yang bisa kita demokan tutorial untuk pertemuan kali ini. Silahkan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan silahkan bagi peserta didik saya untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lain yang mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.